Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Rural Wales semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Saya Putri Anissa Zahra di sesi baca buku Rural Wales. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 9 dengan tema burung kolibri dan pohon palem. Mengisahkan Hai mengamati alam sekitar seperti air terjun, bunga, burung kolibri yang memberikan perasaan kagum mendalam. Serta ia juga merasakan ada sosok yang luar biasa mengawasi dan mengamati hingga menimbulkan perasaan cinta yang menenangkan. Hingga keseluruhan bab, Hai menunjukkan penerimaan terhadap sang misterius yang tidak bisa dipahami secara sepenuhnya. Dan juga ia merasakan cinta dan syukur terhadap kehidupan dan alam semesta. Baik, langsung saja kita masuk pada bab 10 dengan tema arti kehidupan. Arti kehidupan. Tinggal di pulau selama bertahun-tahun, aku sering melihat para hewan menarik diri saat hendak melahirkan anak. Begitu pula dengan teman Beo yang sering menemaniku. Selama bertahun-tahun, ia menghabiskan waktu di sekitar sarangnya untuk bertelur dan menetaskan anak. Aku melihat anak-anak itu bercengkrama dengan riang di sarangnya, tumbuh besar, lalu akhirnya terbang meninggalkan sarang. Beberapa waktu kemudian, mereka juga memiliki anak-anak. Begitulah siklus kehidupan yang indah berulang-ulang. Aku bertanya-tanya, apakah tujuan hidup adalah menciptakan kehidupan baru? Aku gelisah memikirkannya karena tidak tahu cara melakukannya. Sejauh yang kulihat di alam, semua jenis burung dan mamalia membutuhkan jantan dan betina agar si betina dapat memiliki anak. Aku tahu pasti diriku laki-laki, tapi aku belum pernah melihat manusia lain, apalagi jenis perempuan. Mustahil bagiku melahirkan diriku sendiri. Apa sebenarnya arti hidup? Menurutku, sekedar bertahan hidup dan beranak pinak tidaklah cukup. Sebelumnya, aku lebih menyibukkan diri dengan berbagai hal yang sangat berbeda, seperti memakan banyak buah termanis dari satu pohon di pulau ini. Setelah itu aku kenyang dan merasa sangat menyesal. Aku menghias gua dengan bulu dan bunga. Aku menangkap ikan terbesar yang pernah kulihat dan merasa sangat kuat. Hingga suatu hari aku kembali ke dalam gua dan mencari teman kura-kura untuk memamerkan kepadanya betapa besar ikan yang kutangkap dengan tombak. Mungkin terdengar konyol, tapi aku memang ingin ia kagum melihatku. Keesokan harinya, aku akan berusaha menangkap ikan yang lebih besar. Tapi bayangkanlah jika sepanjang hidup kuhabiskan dengan kesibukan-kesibukan seperti membangun rumah lebih bagus dan menangkap ikan lebih besar. Aku tahu hal-hal begitu bisa saja aku lakukan terus-menerus. Tapi tiba-tiba aku merasa betapa konyol gagasan itu. Apakah itu bisa membuatku bahagia? Inilah tujuan hidupku? Memang mengejar hal-hal ringan semacam ini dapat membuatku sibuk secara menyenangkan. Tapi juga mengalihkan perhatianku untuk menyelidiki hal-hal serius dengan lebih mendalam. Apakah tujuan hidupku adalah memecahkan semua teka-teki yang kutemukan? Haruskah aku menyibukkan diri dengan teka-teki agar jiwaku semakin dekat dengan hal misterius tersebut? Pasti ada sesuatu yang dapat menjawab semua pertanyaanku yang tidak pernah bisa kupahami hanya dengan merenunginya. Kupikir pasti ada energi kreatif yang menghubungkan semua yang ada. Yang esa, yang tak terbatas, sumber, keberadaan, wujud, atau cahaya. Belakangan aku mengetahui bahwa orang-orang menyebutnya sebagai Tuhan. Aku menyebutnya Sang Misteri. Aku sering memikirkannya, kapan saja, ketika mandi di air terjun, memandangi bintang-bintang pada malam hari, menatap lautan dari puncak bukit, ketika berjalan-jalan melihat hewan dan dedaunan. Aku menyadari ada sesuatu yang penting. Ketika aku merasakan keberadaan dari segala sesuatu, aku tidak melakukannya dengan indraku yang biasa. Aku melakukan kontak dengan Sang Misteri, bukan dengan mata, lidah, telinga, hidung, atau tanganku. Itu pasti sesuatu yang berbeda, dan tiba-tiba saja ilham itu datang, aku seperti merasakannya. Kesadaran akan sesuatu yang lebih tinggi. Sang Misteri, berhubungan dengan sesuatu yang paling penting dalam diriku
yakni sesuatu yang membuatku tetap hidup, jiwaku. Aku kemudian bertanya-tanya apakah hewan-hewan juga mengetahuinya. Aku tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, aku pun sepertinya tidak dapat menjelaskan maksudku meski menggunakan bahasa mereka. Tampaknya si kancil tidak memedulikan sang misteri itu. Begitu juga kupu-kupu dan lumba-lumba, bisa saja kehidupan mereka memang sudah memuaskan bagi mereka sendiri. Namun penting bagiku untuk mengetahui lebih banyak tentang sang misteri. Duduk di dekat api sambil membakar ikan, aku berjanji pada diriku sendiri. Mulai sekarang, aku akan mempersembahkan hidupku untuk tujuan yang lebih tinggi, semakin dekat dengan sang misteri. Baik teman-teman, sekian sesi baca buku kali ini. Untuk bab selanjutnya, insya Allah akan kami bahas di next video. Saya Putri Anissa Zahra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.